Halo, assalamualaikum. Nah, teman-teman, kali ini aku mau nge-review headset yang recommended banget nih buat kalian. Headset ini ada mic-nya loh, jadi lebih praktis kan? Nah, sekarang mereknya Janyin. Ini spesifikasinya. Wah, menarik kan? Yuk, kita intip isi di dalamnya yuk. Balik lagi. Nah, headsetnya di dalamnya ada kabel ininya nih teman-teman, bisa untuk nyambungin ke laptop, CPU atau bisa ke TV juga. Kemudian headsetnya, wah kabelnya panjang banget teman-teman, panjangnya 1,5 meter. Kemudian dilengkapi dengan speaker magnetik 30 mm. Nah, ini penutup telinganya. Ini lembut loh teman-teman, sangat enak dipakai, jadi lebih nyaman. Nah, speaker ini bisa membuat suara menjadi lebih jelas, lebih enak didengar di telinga. Kemudian ini ada headbumpnya. Nah, headbump ini bisa ditarik, dipanjang atau dipendekin sesuai dengan kepala kita. Nah, itu dia teman-teman. Kalau yang pengen beli, nanti kita kasih link Shopee-nya di deskripsi. Sekarang kita cobain ya ke anakku. Gimana reaksi dia? Gimana coba? Nah, pas sekali dengan ukuran kepalanya. Ini mic bisa disesuaikan dengan kenyamanan anak ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kemudian di telinganya juga nyaman, lembut, gak sakit. Terus ini headbumpnya juga bisa disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Dan yang terpenting, kabelnya teman-teman. Panjang sekali teman-teman. Wah, 1,5 meter ini. Keren kan? Sekarang kita colokin ke HP. Kita cek sound gimana sih suaranya. Yuk. Oke guys, kita coba ya. Tes, 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 tes. 1, 2, 3. Tes, tes, 1, 2, 3. Tes, 1, 2, 3. Oke guys, ini suaranya mantep, aku suka. Dan ini nyaman dipakai. Setelah aku cobain, kalau menurut aku sih headset ini rekomend banget teman-teman. Sudah suaranya bagus, jelas, jernih. Kemudian penutup telinganya juga nyaman. Headbandnya juga kokoh, gak pleat-pleot ya, tuh kokoh banget. Dan juga bisa disesuaikan dengan bentuk kepala kita. Yang penting lagi juga ini speakernya. Wah, ini speakernya benar-benar fleksibel banget. Kabelnya juga panjang banget teman-teman. Nah, pokoknya rekomend banget deh, top. Nah, bagi kalian yang penasaran, bisa langsung lihat di link deskripsi ya. Udah aku cantumin link Shopee-nya. Nah, demikian penjelasan atau review dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum.